Hai Nam, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Mami mau share video budget review untuk minggu pertama dan kedua bulan Juni. Oh iya teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Tetap semangat ya. Mami juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya dan videonya bisa memotivasi dan menginspirasi. Buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like, dan komennya juga biar Mami bisa makin semangat buat upload video-video berikutnya juga. Dan boleh di follow Instagram Mami yang ada di atas ya, atau boleh juga langsung klik di kolom deskripsi, itu udah ada linknya di sana biar kita bisa makin deket. Nah ini Mami gak kerasa banget ya, udah di minggu kedua di bulan Juni ini. Kita udah masuk ke minggu ketiga, terus nanti minggu keempat, dan tiba-tiba akhir bulan. Pokoknya tuh cepet banget ya sekarang sebulan ini. Teman-teman gimana nih budgetnya? Masih aman kah sampai akhir bulan nanti, sampai gajian nanti? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah ini Mami buat kayak tabel gitu. Jadi tabelnya itu nanti ada kolom tanggal, terus keterangan atau expense, terus budget, terus aktual sama saldonya gitu. Kalau teman-teman biasanya gimana nih nge-reviewnya itu pas tengah bulan juga kayak Mami gini, atau pas akhir bulan aja nanti biar sekalian. Kalau Mami lebih nyaman pas tengah bulan gini ya, jadi di minggu pertama dan kedua itu langsung di review budgetnya udah kepake buat apa-apa aja. Karena kalau langsung sekaligus di akhir bulan nanti Mami kadang suka lupa gitu ya teman-teman, makanya lebih aman ya pas tengah bulan gini. Nah ini yang pertama ada SPP anak, itu budgetnya 250.000 dan aktualnya 250.000 juga, jadi saldonya udah nol. Nah kemudian ini ada jajan anak. Jajan anaknya yang pertama ini ada sebesar, oh iya budgetnya itu 200.000, yang pertama itu budgetnya 30.000, dan yang kedua itu 50.000. ini kita hitung dulu, jadi 200.000 dikurang 30.000 dikurang 50.000 ya, jadi sisanya itu 120.000. Nah ini 120.000 langsung aja kita cocokin sama uangnya. Oh ya ini maaf tadi Mami ada salah tulis, jadi mau ditulis dibenerin dulu. Nah ini juga ditandain kayak gitu. Nah ini kita lihat dulu uangnya. Nah ini sesuai, ada 120.000 ya. Langsung masukin lagi ke dalam dompetnya karena itu sisa budget untuk nanti minggu ketiga dan keempat sampai akhir bulan atau sampai waktu gajian. Selanjutnya ada kategori lain-lain, budgetnya 200.000. Yang pertama ini ada pemakaian juga, itu 30.000 ya. Terus yang keduanya juga 30.000. Dan yang keempatnya itu 5.000. Langsung aja kita tuh kita hitung ini. Jadi 200.000 dikurang, oh ya maaf, 70.000 itu. 70.000 dikurang 30.000, terus dikurang 5.000. Jadi sisanya 95.000. Nah, ini untuk yang kolom budgetnya itu juga Mami tandain. Terus ini sticky note-nya juga digarisin, dan ini Mami hitung sisa uangnya sesuai 95.000 ya. Nah terus abis ini kita lanjut lagi ke belanja mingguan. Ini belanja minggu pertamanya itu habis uangnya ya 150.000, jadi budgetnya itu untuk belanja mingguan yang pertama 150.000, terpakainya juga 150.000, jadi sisanya 0. Kemudian untuk belanja minggu kedua ini
Itu mami ada beli sayur, terus ada beli ayam juga, mau beli telur. Budgetnya sama 150.000 dan yang terpakai itu 100.000. Jadi 150.000 dikurang 100.000, sisanya ada 50.000. Oke. Nah, ini 1 2 3 4 5 50.000 uangnya masih sesuai ya. Terus kita lanjut lagi. Ini ada belanja mingguan ketiga dan keempatnya masih aman. Nah, ini untuk belanja bulanan. Belanja bulanannya mami baru di Super Indo, niatnya nanti mami mau beli juga ada di Shopee untuk snack gitu ya. Ini yang di Super Indo itu mami belanjanya 311 ditambah 2000 parkir, jadi totalnya 313.000. Jadi untuk sisa uangnya masih ada 287.000. Mami hitung uangnya dan uangnya masih ada 287.000 ya, sesuai. Ini kita tempel lagi post itnya. Terus ini selanjutnya ada bensin. Budget bensinnya itu 100.000 dan itu ada terpakai sebesar 100.000 dikurang 20.000, jadi sisanya masih ada 80.000. Udah. Ini kita hitung uangnya, sisanya masih ada 80.000 atau enggak. Nah, ini sesuai, uangnya juga ada 80.000. Ini lanjut lagi kita masukin ke dalam dompet pintarnya. Teman-teman kalau mau samaan dompet pintarnya boleh cek linknya di description box mami ya. Terus selanjutnya ini ada IPL. IPL itu 150.000, bayarnya juga 150.000, jadi sisanya 0. Kemudian lanjut lagi ada galon. Beli galon 2, harganya itu 17.000. Budgetnya itu 100.000, jadi sisa uangnya itu masih ada sebesar 83.000. Nah, ini kita hitung uangnya, apakah masih ada 83.000 atau enggak. Jadi gini, kita hitung aja ya. Ini mami rapin dulu uangnya, diurutin dulu gitu. Dan uangnya sesuai, ada 83.000. Nah, terus ini lanjut lagi ke kategori pegangan. Jadi untuk kategori pegangan ini budgetnya sebesar 200.000 dan itu ada terpakai sebesar 50.000 dan masih ada sisa sebesar 150.000. Kalau kategori pegangan ini khusus buat mami aja ya teman-teman. Kalau pas suami udah ada pegangannya sendiri. Ini dia uangnya juga sesuai 150.000, kita masukin lagi. Terus lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini yang terakhir, tak terduga. Untuk kategori yang tak terduga budgetnya itu juga sama 200.000. Untuk terpakainya itu dia baru terpakai 20.000. Ini mohon maaf ya teman-teman, mami nggak lihat kamera, jadi ternyata kameranya itu cahayanya goyang ya. Ini masih ada 180.000. Ini kita hitung uangnya. Ini uangnya ada 180.000 sesuai ya. Ini lanjut dimasukin lagi ke dalam dompetnya uangnya. Dan ini mami mau lanjut tulis juga. Jadi untuk listrik, listrik itu 200.000, terpakainya juga 200.000. Sisanya 0. Kemudian PDAM 100.000, budgetnya terpakainya juga 100.000, sisanya 0. Terus pulsa 100.000 dan terpakai juga 100.000, sisanya 0. Nah, ini udah selesai untuk budget tracker minggu pertama dan kedua bulan Juni.
Jadi semoga videonya bermanfaat ya teman-teman, dan bisa menginspirasi juga. Oke deh, jadi sampai sini dulu aja videonya. Semoga budgetnya cukup sampai akhir bulan nanti. Makasih banget buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.